Dua orang ibu sudah memasuki lapangan gereja Santo Lukas. Lapangan gereja, disebut juga lapangan gereja. Ada yang nyebut lapangan parkir atau lapangan parkir besar, karena ini yang besar, yang kecil ada di sebelah situ. Pagi, wah rajin. Si, sekarang udah nggak dagang di pasar? Hah? Nggak? Udah nggak ya? Anaknya udah maju ya? Ci itu namanya Ci Ajan. Tadinya dia dagang kue di Pasar Bambu Kuning. Kue bukan bikinan dia sendiri, titipan. Orang-orang bikin kue dititipin di lapaknya Enci ini, Ci Ajan ini. Nah, anaknya punya usaha. Ya, usahanya apa? Jualan jam online di Shopee. Nah, antara lain tenaga penjualnya itu anaknya Bu Rini yang namanya Rico. Nah, cari di Shopee Rico, K-nya 2 ya, R-I-K-K-O, Rico Watch. Watch itu kan jam tangan. Rico Watch. Nah, itu dia, Rico itu yang jualan. Tapi bosnya, anaknya Ci Ajan ini. Ci yang sebelah kanan, rumahnya di depan, di seberang tadi, warung Madura yang aku beli UC. Aku tadi gantung tas di pagar rumah Ci yang sebelah kiri ini kalau dari sini ya. Gantung tas di situ sambil minum UC. Jadi aku kenal sama dua orang ini, aku kenal. Enci yang kiri itu biasa ikut senam di lapangan parkir kecil Santo Lukas. Yang sana, itu yang sebelah sana, itu lapangan parkir kecil Santo Lukas. Yang ini, yang tempatku berdiri ini, lapangan parkir besar. Karena besar ini, ukurannya besar. Lapangan parkir besar Santo Lukas. Nah, Ci Ajan tadinya setahun yang lalu itu ketika senam diliburkan akibat pandemi bulan Maret tahun lalu, belum ikut senam jantung sehat. Tapi sekarang dia tadi aku tanya udah nggak jualan di pasar, berarti nanti kalau diadakan lagi dia bisa ikut senam jantung sehat di situ, lapangan parkir kecil Santo Lukas. Udah tiga orang yang jalan keliling, belum ada lagi. Ya, belum ada lagi yang jalan keliling. Nih, lihat nih, ada kucing manja. Kucing manja nih dari tadi tuh. Geribet, geribet. Geribet itu apa? Di kakiku dari tadi. Dari tadi begitu aja. Tuh, ini kucing piaraan kali ya, karena ada kayak ada tanda pita biru. Kucing piaraan orang ini mungkin. Tuh, dia main aja di kaki tuh. Tuh.
Oke, begitu dulu ya teman-teman. Makin terang ini, makin terang. Cuaca cerah ya. Pagi ini cuaca cerah. Ada awan sedikit.